ketika saya pulang kampung, kan naik motor ya dulu. Berangkat jam 8 atau 9 dari Surabaya. Kan udah panas ya di sini. Terus pulang ke rumah, kok kayaknya panasan di Surabaya daripada di sini. Bisa dicek ya. Rata-rata harian mungkin bisa ya, di atas 32 mungkin. Bahkan mungkin di Surabaya malam pun bisa panas gitu. Misal AC-nya mati atau kipas anginnya mati, itu pasti udah pasti keringetan sih gitu. Kita lihat apa diletakkan di mana, itu akan sangat berpengaruh. Nah, kalau kita biarkan aja tidak ada intervensi khusus untuk mengatasi itu, bukannya nanti akan semakin meluas. Jadi berpikirnya di situ dari hal yang sangat mikro, kalau dan